Berikut tiga berita ringkas hari ini. UMNO membincangkan kemungkinan pilihan raya umum mengejut awal pada tahun ini, kata Anwar Musa. Setiausaha Agung UMNO itu bagaimanapun berkata, perbincangan mesyuarat majlis tertinggi malam tadi tidak sampai ke peringkat soal pengagihan kerusi. Ia sebaliknya membincangkan agenda parti. Mesyuarat juga tidak membincangkan soal penyertaan Bersatu ke dalam Mufakat Nasional. Perbicaraan kes meminda laporan audit 1MDB ditangguhkan hingga prosiding minggu depan. Prosiding akan memutuskan sama ada pindaan pertuduhan jenayah terhadap Najib Razak seperti dimohon pendakwa raya, prejudis atau tidak. Hakim akan mendengar hujahan peguam pada Rabu depan berkaitan bantahannya berhubung dua perubahan kepada pertuduhan salah guna kuasa yang dikenakan terhadap bekas Perdana Menteri itu. Projek laluan rel Pantai Timur ECRL harus diutamakan dari projek kereta api laju Kuala Lumpur Singapura. Bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin berkata ia dapat membantu memulihkan ekonomi. Katanya 85% daripada projek ECRL bernilai RM44 bilion dibiayai dengan pinjaman dari Bank Exim China. Pembayaran balik pinjaman pula hanya bermula sebaik sahaja landasan kereta api beroperasi pada 2027. Sebagai perbandingan, kereta api laju Kuala Lumpur Singapura HSR bernilai RM110 bilion lebih mahal. ECRL akan mewujudkan landasan kereta api baharu dari Selangor melalui Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Sekian berita ringkas 3 berita 2 minit.